innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bukti kita berkorban dalam rangka taqarrub kepada Allah adalah bukti ketakwaan. Ya. Jadi di antara bukti ketakwaan itu adalah mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai. Ibu bapak, saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Ibadah kurban yang kita lakukan itu ibadah kurban yang dulu dilaksanakan oleh siapa Bapak Ibu? Qabil Habil atau siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, jadi ibadah kurban kita lakukan saat ini sebenarnya adalah melanjutkan ya sunnah-sunnah di antara nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam.